Itu saudara, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Pekanbaru mengusulkan pajak BA perolehan hak atas tanah dan bangunan gratis kepada masyarakat, namun dengan syarat wajib pajak telah melunasi pajak bumi dan bangunan. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Pekanbaru saat ini memberikan diskon sebesar 50% terhadap pajak BA perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Untuk memberikan peningkatan stimulus, Bapenda mengusulkan agar kedepannya pajak BPHTB digratiskan kepada masyarakat saat pendaftaran pertama, namun dengan syarat wajib pajak telah melunasi pajak bumi dan bangunannya. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin menyebut, pemotongan biaya BPHTB akan ditetapkan Pemko dalam perda yang saat ini masih dibahas di DPRD Pekanbaru. Untuk pendaftaran pertama kali, artinya dari SKJ-SKJ yang naik setiap itu, diusulkan BPHTB-nya gratis. Masyarakat itu kan berat sekarang untuk bayar 5%. Jadi misalnya NJOP-nya sekian dikali, dikurangi 60 juta, dikali 5% kan rumusnya itu. Yang bayar 5% itu berat. Bayar 5% itu berat. Dan itulah kita usulkan untuk gratis agar masyarakat dapat mensertifikatkan lahannya. Zulhelmi berharap dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan, maka wajib pajak di Kota Pekanbaru makin taat membayar pajak. Priska dan Hendra Putra melaporkan.